They say I've been gone for too long. Now I'm back. FY, baby. Yeah. Hi guys, apa khabar? Assalamualaikum. Okay, apa nak explain sikit eh? Pada anda semua yang dah mendengar lagu Satu Kalimah, thank you so much. Jangan lupa share dengan rakan-rakan anda. Cuma apa nak explain, kalau anda dengar balik dalam lirik Satu Kalimah tu, ada menyebut tentang kerajaan langit kan? Itulah dia, malang sekali lah. Pada saya, kita kena betulkan mentaliti kita balik lah. Especially budak-budak muda sekarang kan? Pasal bila sebut kerajaan langit je, duk ingat Ayah Pin. Guys, betul dulu memang ada, apa kecoh kan? Isu pasal jalan sesat, Ayah Pin, whatsoever semua. Anda boleh check dekat surah, kalau tak silap, surah Al-Furqan. Banyak mention dalam Quran sebenarnya, pasal kerajaan langit. Abang pun bukan ustaz, banyak lagi abang kena belajar. Abang ni pendosa, saya banyak buat silap. Cuma adalah belajar sikit-sikit. So dalam Al-Quran ada mention pasal kerajaan langit kan? Segala apa yang ada kat dalam dunia ni, dalam galaksi ni, adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaan bumi dan juga kerajaan langit. So itu harus tahu, especially budak-budak muda. Macam apa yang abang cakap, sebenarnya there's so much more to say. Tapi abang pasal lirik kan, that's why anda kena dengar lirik, anda kena fahami. Dan abang memang intentionally tak nak buat lirik lagu ni too deep, you know. I just want to make it straight to the point. Jelas, tak ada bunga-bunga, just straight to the point. That's my style. Sebab abang tahu lagu-lagu abang banyak anak-anak muda yang dengar lagu abang. So abang tak nak diorang pening. This is me. And I don't want to be Malik. Or Malik is Malik. I respect everyone in the game. Saya adalah saya lah. So this is my style. InsyaAllah next time we can talk about more about the song. Tapi dengarkan lagu tu, read between the lines. And one more thing juga nak cakap pasal, yelah, saya faham. Ada macam-macam pandangan Islam ni. Ada yang kata, kenapa lagu Islamik macam ni? Kenapa tak macam lagu Nasyid dulu? Why lagu Abang Syamsul? Bukan semualah, majoriti lah, alhamdulillah, terima. Kita kena remember, yes, Islam ni satu agama yang memang ketenangan. Tapi jangan lupa, Islam juga satu agama yang menggalakkan kita untuk sentiasa bersedia menentang musuh Islam. So that is one of my objective on doing this song. Bersedia. Kalau anda dengar awal-awal yang saya kata, we gonna clap back, I'm gonna clap back, meaning that ada orang kacau. Saya tanya anda semua, agama Islam hari ni dan juga bangsa Melayu hari ni, tak ada orang kacau ke? Come on. Hidup-hidup, bangkit-bangkit. Bukan hidup-hidup, tidur-tidur. Get what I mean? So ini lagu semangat, you know. Satu lagu semangat. Takkan kita nak bangkitkan semangat lagu Assalamualaikum, memang tak bangkit lah semangat. Ada banyak cabang dalam Islam. Salah satu cabangnya ini adalah satu, membangkitkan semangat kita, semangat jihad kita. Satu kalimah, La ilaha illallah. Dan one more thing, abang cakap abang buat lagu ni terus terang, bukan abang nak tunjuk saya baik, saya nak buat lagu. No, saya pendosa macam anda semua juga bro. Sejahat-jahat mana pun kita ataupun saya, the spiritual sense dalam diri tu jangan kita buang. Buat satu kalimah, La ilaha illallah, jangan lupakan. Right? Dua kalimah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu juga. So itu je. We can discuss and talk more about this. Ya. Assalamualaikum. Satu kalimah, satu syahadah. Peace.